PJ Bupati Tebo Aspan menghadiri Jambore PKK Kabupaten Tebo tahun 2023. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan ada dua kegiatan dia secara tidak langsung. PKK Kabupaten Tebo mendukung program pemerintah pusat, yaitu menekankan inflasi dan menggalakkan produk dalam negeri. Kamis pagi 16 November 2023, penjabat Bupati Tebo Aspan didampingi PJ Ketua PKK Kabupaten Tebo Armayanti menghadiri dan membuka Jambore Tiket Kabupaten Tebo tahun 2023 yang digelar di lapangan Merdeka Kelurahan Borotubo Kecamatan Tebo Tengah. Pembukaan Jambore ditandai dengan menerbangkan balon ke udara oleh PJ Bupati Aspan bersama PJ Ketua PKK Kabupaten Tebo. Usai membuka Jambore PKK Kabupaten Tebo tahun 2023, PJ Bupati Tebo dan PJ Ketua PKK Kabupaten Tebo langsung memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang hadir. Setelah itu langsung berjalan catwalk dan diikuti oleh Kepala Dinas dan Camat hingga Kades Kabupaten Tebo dengan memamerkan batik yang dikenakan. Selain itu, PJ Bupati Tebo juga melakukan pengguntingan pita yang mendadakan dibukanya bazar UMKM hasil produk di desa dalam Kabupaten Tebo, mulai dari bakadan, kerajinan tangan, dan juga lainnya. Masyarakat tampak antusias melihat dan mengunjungi bazar yang ada di sekitar Jambore tingkat Kabupaten Tebo ini. PJ Bupati Tebo Aspa Sagar mengapresiasi kegiatan Jambore PKK tahun ini. Menurutnya, kegiatan di dalam Jambore ini mendukung program pemerintah pusat, mulai dari bangga memakai produk dalam negeri dalam hal ini batik, dan juga menekan inflasi dengan mengadakan bazar UMKM yang mayoritas produk asal Kabupaten Tebo. Pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dua program nasional sekaligus terjawab di sini. Yang pertama, dalam rangka mengatasi inflasi, kita lakukan kegiatan bazar UMKM. Ini yang dilakukan ini sangat membantu dalam mengatasi kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Yang kedua, kita juga sedang digalakkan untuk memakai dan menggunakan produk dalam negeri, dalam daerah. Nah, dengan adanya pada debat. Arif Rizal, Jambi TV.